Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina amalina, wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du Sahib jalan surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini memasuki hari yang ke-27 di bulan Zulqa'dah di tahun 1443 Hijriah. Yang mana juga di hari ini kita berada di hari yang sama di hari yang ke-27 di bulan Juni di tahun 2022. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat kembali hadir berijtima ya bermuajah secara virtual di dalam acara Jalan Surga yang mana disiarkan secara langsung melalui live streaming Facebook juga melalui live streaming YouTube di Mahad Abu Aziz di Jalan Jemaras 4 nomor 11B sampai F Cikarut Bandung yang mana alhamdulillah Sebagaimana biasa, kita insya Allah setiap harinya, dari mulai hari Senin hingga hari Ahad, menemani Sohib Jalan Surga semua di dalam acara Jalan Surga ini untuk mengkaji serta membahas setiap ajaran yang terdapat di dalam agama Islam, yang mana tentunya sesuai berdasar kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan bagi Sohib Jalan Surga semua yang pada kesempatan hari ini dapat bergabung bersama kami baik melalui layanan live streaming Facebook juga melalui layanan live streaming YouTube. Bisa sohib nanti ikut bergabung untuk interaktif bersama kami dengan menghubungi kami memanfaatkan beberapa layanan yang tersedia. Yang pertama bisa menghubungi kami melalui layanan telepon dengan menghubungi ke nomor di 082 292 35. atau bisa juga sohib jalan surga ikut bergabung bersama kami melalui layanan WhatsApp dengan cara nanti menuliskan mencantumkan pertanyaan di grup khusus bertanya jalan surga atau yang terakhir bisa juga sohib memanfaatkan dua layanan yang tersedia yaitu layanan live streaming Facebook juga layanan live streaming YouTube dengan cara nanti sohib ikut interaktif bersama kami dengan mencantumkan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di live streaming Facebook maupun live streaming YouTube. Jadi silahkan mana saja yang mudah dan insya Allah pada kesempatan hari ini saya Iksan Firman Syah ditemani oleh Halus Iqbal akan menemani Sohib Jalan Surga semua hingga pukul 6 ke depan. Nah, buat Sohib Jalan Surga yang hari ini sudah ikut bergabung bersama kami Insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Riyadu Solihin di hari Senin ini Masih pada bab yang sama dengan pertemuan kita terakhir itu di hari di hari Jumat ya Di hari Jumat kita membahas bab istihbabul uzlah ingda fasadiz zaman awil khawfi min fitnati fiddin fi nahwiha. Bab tentang kecintaan untuk mengasingkan diri ketika zaman sudah mulai banyak perkara yang dilarang dalam agama atau mengasingkan diri dikarenakan merasa khawatir, akan timbulnya banyak fitnah yang ada di dalam agama atau merasa khawatir, kita berada pada perkara yang haram atau perkara-perkara yang subhat. Nah, itu judul pembahasan bab yang dicantumkan oleh Imam An Nawawi pada Kitab Riyadus Solihin ini yang kemarin kita sudah membahas beberapa keterangan yang ada yang telah dicantumkan salah satunya ada satu ayat Al Qur'an dan juga kemarin kita bahas juga satu buah keterangan hadis yang mana terakhir di dalam keterangan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Sahabat Saad bin Abi Waqqas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menjelaskan Siapa orang yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Rasulullah menjelaskan innallaha yuhibbul abda al at al-ghani al-khafi. Jadi Rasul uh, apa namanya? Uh, Rasulullah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai terhadap seorang hamba yang dirinya itu berusaha berupaya untuk mencapai derajat takwa. Kemudian yang kedua, Allah pun akan merasa cinta dan sangat cinta kepada mereka orang-orang al-ghani yang memiliki kekayaan al-khafi. Namun dengan kekayaannya itu dirinya itu istilahnya menyembunyikan uh, ketenarannya seperti itu atau menyembunyikan e, bentuk kekayaannya itu sehingga tidak diketahui oleh orang banyak. Dan juga di apa namanya dijelaskan di dalam syarah keterangan hadisnya yang dimaksud dengan al-ghani di sini bukan hanya dipandang dari segi harta saja, namun lebih ditekankan kepada al -Ghani dengan makna hati yang mampu senantiasa merasa cukup, menerima takdir Allah dan juga mampu memberikan kebaikan rasa tenang kepada seseorang yang berada di sekitarnya. Nah ini makna dari Al-Ghani. Seperti dalam keterangan hadis lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, apa namanya? Laisal gina an walakin. nafsi tidaklah ukuran seseorang dinyatakan sebagai orang yang kaya itu dilihat dari seberapa banyak jumlah dari harta benda yang dimilikinya bukan namun seseorang dipandang sebagai orang yang kaya khususnya de dari segi kacamata agama adalah mereka orang-orang yang memiliki hati al-ghani hati yang senantiasa mampu menerima mensyukuri apa yang sudah menjadi ketetapan dari Allah dan juga mampu memberikan rasa tenang kepada orang-orang yang berada di sekitarnya Nah itu makna dari al-ghani, jadi kaya itu tidak hanya di, apa namanya, dinilai, ya, di dalam agama Islam itu, seseorang yang kaya itu tidak hanya dinilai dari berapa banyak harta benda yang dimilikinya, tidak juga dilihat dari seberapa tinggi jabatan yang dimiliki olehnya, namun lebih ke dalam uh, perkara yang ada di dalam hatinya, yang dinilai atau yang diukurnya itu, seperti itu. Seperti halnya apa namanya sebaik-baik manusia itu bukan mereka orang yang dipandang baik dari segi fisik ataupun dari apa yang mereka miliki bukan tapi sebaik-baik manusia adalah mereka orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah itulah perbedaan antara penilaian seseorang ya ketika melihat dari mata mereka sendiri ya melihat dari apa yang tampak dari luarnya saja sedangkan agama itu lebih melihat seseorang itu dilihat dari apa yang mereka miliki dari segi uh, pelaksanaan amaliyah ibadahnya seperti itu jadi inilah yang bisa membedakan antara seseorang yang mereka itu hanya mementingkan urusan dunia dan mereka orang-orang yang juga apa namanya memperhatikan benar-benar terhadap urusan agamanya seperti itu. Kemudian masih ada beberapa keterangan hadis lainnya yang juga dicantumkan oleh Imam An di dalam bab ini. Kita akan coba lihat satu persatu dan kita akan coba sampaikan. Yang kedua ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Eh uh. Di dalam kitab Sohi Imam Al-Bukhari terdapat di nomor hadis ke-1026, jilid buku yang ketiga, sedangkan di dalam kitab Sohi Muslim di nomor ke-1503, jilid buku yang ketiga. Hadisnya ini bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, an. semoga Allah meredoi kepadanya, kola bahwasanya beliau pernah berkata, Kola rojulun. Ada seorang laki-laki di masa Rasulullah pada saat itu yang kemudian bertanya kepada Rasul. Namun di sini tidak disebutkan siapa nama sahabatnya, hanya diungkapkan sebagai rojulun, ya seorang laki-laki yang pada saat itu bertanya. E, dirinya itu bertanya kepada Rasulullah. Aiyunas ya Rasulullah. E, orang yang paling utama atau orang yang paling mulia itu siapa wahai Rasulullah? Nah, maka pada saat itu Rasulullah pun menjawab, "Mukminun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah." Orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka orang yang berjihad di jalan Allah binafsihi wa malihi dengan jiwa dan juga hartanya Fisabilillah di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala nah ini adalah orang yang paling utama nah itu yang diungkapkan oleh Rasulullah ketika laki-laki tersebut pun bertanya namun tidak sampai di situ saja, laki-laki tersebut pun kembali bertanya kepada Rasul man kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, Summa rojulun mu'antazilun fi syi'abin min syi'abi ya'bud robbahu. Kemudian yang kedua adalah, di sini diungkapkan di dalam keterangannya, mereka atau ada seseorang laki-laki yang dirinya itu pergi menyendiri ke sebuah bukit untuk beribadah kepada Tuhannya untuk tujuannya itu menghindari hal-hal yang bisa menyesatkan terhadap dirinya. Jadi di sini diungkapkan oleh Rasulullah SAW Rajulun Mu'atazilun, seorang laki-laki yang memisahkan diri Fisik bin Min Syi'ab da apa namanya menuju ke atas bukit dari perbukitan-perbukitan yang ada yang budrob bahu dengan tujuan untuk beribadah kepada Tuhannya wafi riwayatin nah di dalam riwayat lainnya ya waya wayadaunas min syarrihi dirinya itu mencapai derajat ketakwaan di hadapan Allah wa unnas min syarihi dan menghindari manusia atau da itu kan melarang ya menahan dan menahan manusia untuk berlaku buruk kepada dirinya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam syarah keterangan hadis ini ada sebuah pertanyaan yang juga dilontarkan ya oleh beberapa orang terkait dengan keterangan hadis ini. yang mana mempertanyakan bukankah Agama Islam itu memerintahkan kita untuk kita saling mengajarkan antar satu sama lain yang bahkan di dalam apa namanya keterangan lain Pernah diungkapkan, uh, "Khairukum, manlamal Quran, wa uh, wa makum. Bukankah sebaik-baiknya di antara kita semua itu adalah mereka orang yang mengajarkan Al-Quran dan juga mengamalkan dari isi Al-Quran itu, yang artinya harus adanya interaksi dengan sesama atau interaksi dengan manusia lainnya? Namun, mengapa di dalam keterangan hadis ini, Rasul menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah seorang laki-laki yang dirinya itu..." Mau pisahkan diri, ya, artinya mengasingkan diri, fisik bin min syia bahkan sampai menuju ke tempat yang terpencil, yang budrobahu hanya untuk beribadah kepada Tuhannya, artinya hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah ini bagaimana? Nah itu ada pertanyaan yang eh, apa namanya eh, saya dapati ya terkait dengan keterangan hadis ini. Maka kalau kita lihat dalam jelasannya. Imam An-Nawawi salah satunya yang memiliki pendapat dalam penjelasan keterangan hadis ini, beliau mengungkapkan Fadlul uzlah inda khofil fitnah wala Yunafi Jadi hadis ini uh, terjadi atau bisa kita amalkan ketika memang uh, apa namanya? kondisi keadaan zaman yang memang menuntut kita untuk mengasingkan diri dari orang-orang yang berada di sekitar kita seperti itu karena di sini eh, hikmah dari keterangan hadis ini adalah keutamaan mengasingkan diri ketika merasa takut terhadap sebuah fitnah yang bisa jadi kena terhadap diri kita sendiri. Kemudian ada juga terkait dengan apa yang tadi disampaikan ya yang khairukum man ta'alam al wa allama nah itu bagaimana? Maka di sini diungkapkan hadza uh, yahtalifu bihasbil awqat wal ashkhas wal ahwal kalau kita mau membandingkan kedua hadis ini maka itu sebuah hal yang kurang tepat karena hadis yang tadi kita bahas dalam kajian kita di dalam kitab Riyadus Solihin ini merupakan hadis yang memang ini ditujukan pada sebuah waktu, sebuah masa, sebuah keadaan yang berbeda dengan apa yang saat ini sedang kita lalui seperti itu. Nah, ini pun sebenarnya dikuatkan juga dengan keterangan hadis lainnya. Di dalam keterangan hadis lainnya Rasulullah pernah menyampaikan, "Badi rubil amal, bersegera kalian untuk mengerjakan amal kebaikan, fitanan kaki ta'in lailil muslim." Karena akan datang suatu masa yang mana fitnah itu bermunculan bahkan diibaratkan oleh Rasulullah itu seperti halnya Uh, apa namanya fitanan kaki tongin mudlim seperti halnya gelap gulitannya malam hari tidak ada penerangan apapun yang kemudian kita dituntut untuk menjalani aktivitas tentu ketika kita menjalani aktivitas pada malam yang gelap gulita kita sulit untuk melihat apa yang ada di hadapan kita nah ini pun tampil permisalan yang Rasulullah sampaikan bahwa fitnah yang timbul di suatu masa yang nanti akan datang itu muncul fitnahnya itu seperti gelap gulitannya malam artinya orang-orang itu akan eh, apa namanya sulit untuk membedakan mana yang baik mana yang buruk mana yang hak mana yang batil seperti itu nah ini yang akan terjadi di suatu masa nah maka ini pun menguatkan terkait dengan apa yang tadi disampaikan bahwa ketika masa itu terjadi Inilah yang lebih utama yang tadi Rasulullah sampaikan. Ditanya, "Aynas afdol, ya Rasulullah, manusia yang paling utama itu siapa, wahai Rasulullah?" Di masa tersebut, di masa yang tadi, kaki lain-lain, Muslim yang fitnah itu muncul timbul seperti gelap gulitannya malam. Maka orang yang paling utama adalah mereka yang mengasingkan diri atau memisahkan diri tujuannya satu tadi untuk beribadah kepada Allah dan juga menghindari keburukan-keburukan yang akan ditimbulkan oleh manusia seperti itu. Nah, ini ya yang mesti kita pahami e, dan jangan sampai kita salah paham dalam menafsirkan dari keterangan hadis ini. Terkadang e, sering kali kita dapati ada beberapa keterangan yang terlihat seperti apa namanya? bertentangan ya. Adanya pertentangan perbedaan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kita harus benar-benar memahami dari kedua buah keterangan hadis itu, karena bisa jadi ada kaitannya dengan waktu tertentu, dengan kejadian tertentu, dengan keadaan tertentu, atau adanya kekhususan yang memang itu membedakan dari kedua buah keterangan hadisnya tersebut, seperti yang tadi kita sampaikan juga, ya. Nah, ini yang mesti kita fahami bersama dan kita harus yakini juga sebagaimana tadi disampaikan ya akan timbul akan datang suatu masa yang memang fitnah itu sudah mulai banyak bermunculan. Nah, kemudian bahkan ada juga hadis lainnya yang menguatkan. Yang di sini Rasul pernah ditanya oleh seorang Arab Badui ya. Di sini diungkapkan oleh sahabat ee, sebentar al qurzin Al-Khuzai. Ya, atan nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'rabiyun. Jadi suatu ketika pernah datang kepada nabi seorang Arab Badui yang tentunya datang kepada Rasul untuk bertanya. Faqala, kemudian Arab Badui itu berkata, "Ya Rasulullah, hal li amri min muntaha?" Pada saat itu laki-laki tersebut pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah urusan ini akan ada habisnya?" Nah, maka pada saat itu Rasul menjawab Na'am, faman aradallahu bihi khairan min ajmin aw udbin adakhala hu wa alaihim. Tsumma ta'khuun fitanun ka dzulali ya'udu fiha asawida subban yadrib ba'dukum li ba'din. Pada saat itu kemudian Rasulullah menjawab, menjelaskan kepada Arab Badui itu, ya benar perkara ini akan ada habisnya. Barang siapa yang Allah kehendaki baik baik dirinya itu berasal dari Arab maupun Ajami ya di luar Arab maka Allah akan memasukkan diri mereka ke dalam surga. Dan ingat akan datang suatu masa yang mana terjadi banyak fitnah seperti awan atau gunung timbul fitnahnya itu dan akan datang kembali sebuah apa namanya ular hitam yang akan memangsa kalian semua, dan sebagian di antara kalian saling membunuh dengan menebas leher satu sama lainnya? Nah, ini ada sebuah keterangan hadis yang juga kemudian dijelaskan oleh para ulama ahli. Hadis makna-makna dari apa yang Rasulullah sampaikan, yang pertama, apa yang ditanyakan oleh orang Arab Badui ini, apakah perkara ini akan ada habisnya? Maksudnya adalah e, jayaknya agama Islam, kemudian e, apa namanya? E, banyaknya para ulama yang mengajarkan terkait dengan agama Islam, apakah akan ada habisnya? Dan Rasulullah menjelaskan, "Ya, akan ada habisnya, yang mana habis itu, ketika pada masa di mana fitnah bermunculan, seperti halnya munculnya awan yang berada di langit, atau seperti halnya gunung-gunung yang tersebar di atas muka bumi, dan juga pada masa tersebut akan timbul." Atau akan muncul ular hitam, ya uh, ular berwarna hitam yang akan memangsa kalian. Yang dimaksud dalam hal ini adalah tentunya fitnah, ya fitnah-fitnah yang bermunculan yang akan uh, membinasakan kalian, yang bahkan sebagian di antara kalian itu akan saling membunuh dengan menebas lehernya, dengan menebas leher satu sama lainnya. Nah, ini akan banyak timbul fitnah dan juga apa namanya pembunuhan ya dan juga ini mengingatkan juga terkait dengan keterangan hadis lainnya bahwa salah satu ciri akan timbulnya munculnya hari kiamat itu adalah ketika perkara pembunuhan ini sudah biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia. Nah ini yang juga artinya apa? Kita harus lebih berhati-hati, kita harus lebih menjaga diri karena apa yang disampaikan oleh Rasul melalui keterangan-keterangan hadisnya ini bahkan keterangan hadisnya hadis yang sohih kecuali mungkin yang Ahmad tadi hadisnya Hasan ya Uh, namun, masih bisa dijadikan sebagai hujah, yang mana kesimpulannya akan datang masa tersebut, yang mana kita tidak tahu apakah kita yang akan mengalaminya atau keturunan kita yang akan mengalaminya. Namun, namun dalam hal ini, tentunya kita harus mempersiapkan uh, segala sesuatunya dengan sebaik mungkin, dari sejak dini, dari mulai sekarang, seperti itu. Nah, itu yang... The, apa namanya lebih menguatkan dari keterangan hadis yang tadi kita bahas bahwa adanya keutamaan seseorang untuk mengasingkan diri menjaga diri meng, melaksanakan ibadah menjaga diri dari timbulnya fitnah itu di waktu tertentu masa tertentu dan memang dengan keadaan yang tertentu jadi ini harus bisa mengukur juga seperti itu dengan keadaan yang ada di sekitarnya nah itu yang uh, apa namanya dari satu buah keterangan hadis ini Kemudian dalam keterangan hadis lainnya juga sebenarnya ini masih uh, semisal ya masih hampir sama masih diriwayatkan oleh Abu Dhabi, namun yang membedakan adalah diriwayatkan dengan uh, apa namanya matan yang berbeda atau isi dari hadis yang berbeda lafad yang berbeda. Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Yushiku an yakuna khairumal muslim ghanamun. yattabi'u eh biha sya'fal jibal. Jadi di suatu masa nanti harta yang paling baik itu bukan berupa emas dan perak, bukan eh, apa namanya? rumah atau tempat tinggal yang mewah, bukan kendaraan yang mewah, namun akan datang masa eh, harta yang paling baik itu adalah Go namun ya tabi ubiha afal jibal. E, apa namanya? kambing atau domba yang dikembalakan oleh pengembalanya di sebuah ladang yang ada di puncak gunung. Wa mawaki al qatri dan juga posisinya itu ada di dekat ngarai atau di dekat jurang ya yafiru bidinihi minal fitan dan dirinya atau si pengembala itu mengembalakan dombanya ke atas atau ke puncak gunung dengan tujuan yafiru bidinihi minal fitan menyelamatkan agamanya dari fitnah. Nah, apa makna dari keterangan hadis ini? Maka Imam An-Nawawi sampaikan penjelasannya. Hadal hadis Uh, dalilun 'alal fadilah al-'uzlah liman khofa 'ala Jadi hari ini pun merupakan isyarat dari Rasul bahwa uh, adanya keutamaan untuk mengasingkan diri ketika ya ketika seseorang merasa khawatir seseorang merasa takut agamanya itu akan rusak dengan keadaan lingkungannya pada saat itu nah jadi sebaik-baik di antara manusia salah satunya adalah mereka orang yang e, meninggalkan e, tempatnya pada saat itu dengan tujuan menyelamatkan agamanya karena di tempat tersebut lingkungannya kurang baik Menimbulkan banyak fitnah atau bisa mempengaruhi urusan agama. Nah, jadi yang baik itu adalah mereka yang beranjak dari tempat seperti itu. Nah, itu ya yang e, mesti kita pahami dari keterangan hadis ini. Jadi, e, makna dari sebaik-baik hartanya itu adalah mereka orang yang menyelamatkan diri, agama, dan juga harta bendanya dari fitnah yang mungkin bisa jadi timbul muncul di sekitar rumahnya pada saat itu. Nah, ini e, apa namanya? kita jelaskan, kita sampaikan perkara-perkara yang memang bisa jadi untuk sekarang ah sehingga normal mungkin piraku kaki tuh teing. Nah ini mungkin karena belum kita alami, kita belum tahu. Namun ini yang disampaikan, yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keterangan-keterangan hadisnya. Artinya apa? Mesti kita benar-benar Mau memperhatikan juga terhadap perkara-perkara tersebut, yang langsung tadi disampaikan oleh Rasulullah dalam keterangan-keterangan hadisnya, yang artinya mesti kita berhati-hati dalam hal ini untuk kita jaga-jaga seperti itu. Nah, itu ya dua buah keterangan hadis yang alhamdulillah hari ini dapat kami sampaikan dan silahkan sekarang buat sohib jalan surga semua yang mau ikut bergabung untuk interaktif bersama kami. Barangkali ada yang masih mau ditanyakan dari pembahasan kita di kesempatan hari ini atau mau bertanya dari hal lainnya yang di luar tema pembahasan kita, mangga disilahkan bisa menghubungi melalui beberapa layanan yang sudah tersedia. Yang pertama bisa melalui layanan telepon dengan menghubungi ke nomor di 082 292 939235 ataupun bisa juga melalui layanan WhatsApp di grup khusus bertanya Jalan Surga dan untuk yang saat ini sedang menyimak eh, di layanan Facebook maupun eh, layanan live apa namanya live streaming YouTube ya. E, baik Facebook maupun Youtube bisa memanfaatkan kolom chat atau kolom komentar yang tersedia untuk Sohib menuliskan atau mencantumkan pertanyaannya, jadi silahkan mana saja yang mudah dan insya Allah kita masih punya waktu cukup e, banyak ya kurang lebih 12 menit ke depan untuk kita menemani Sohib Jalan Surga semua di dalam acara Jalan Surga ini sambil kita menunggu kita pun akan coba menyapa dulu nih Sohib yang sudah bergabung bersama kami di layanan Facebook maupun layanan live streaming YouTube, kita coba lihat dulu yang bergabung di layanan live streaming uh, Facebook, ya. Seperti biasa, kita mulai dari uh, live streaming Facebook. Ya, yang pertama di layanan live streaming Facebook ini ada dari Ibu Erna Justi. Bismillah di Padang menyimak Ustaz. Alhamdulillah Ibu Erna lagi di Padang nih ikut bergabung menyimak ya bersama kami. Alhamdulillah. Hatunuhun buat Ibu Erna Justi dari Padang nih. Kemudian ada Ibu Tat Suryati di Antapani. Alhamdulillah bisa ikut bergabung menyimak di kesempatan pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Nur Hasanah di Sindang Layak nih. Alhamdulillah ikut bergabung menyimak. Kemudian ada Ibu Evi Susilawati di Jalan Golf ikut bergabung juga di kesempatan hari ini. Selanjutnya ada Ibu Siti Rahmawati dari Cicalengka eh, siap menyimak barakallahu sad amin wa barakallahu fikum. Alhamdulillah nih ikut bergabung juga Ibu Siti Rahmawati dari Cicalengka ya. Selanjutnya ada juga Ibu Iis Aisyah di Jalan Cikutra ikut bergabung juga menyimak alhamdulillah. Dan terakhir ada Ibu Sri Indriani di Jakdal Jalan Jakarta Dalam ya. alhamdulillah ikut bergabung menyimak di kesempatan pagi hari ini. Ya. Kita coba masuk sekarang di layanan live streaming YouTube buat sohib yang sudah bergabung. Nih, kita coba lihat di layanan live streaming youtube ada siapa saja? Yang pertama ada dari ibu iis Aisyah di jalan Cikutra. Alhamdulillah bisa ikut bergabung menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya ada juga bapak Dadang Sumpenan. Alhamdulillah bisa ikut bergabung menyimak. Dan ada juga bapak Swandi di jakdal juga nih. Alhamdulillah bersama ibu Sri ya. Ibu Sri tadi bergabung di layanan live streaming facebook dan ini Pawandi di layanan live streaming YouTube di Jakdal juga alhamdulillah ikut menyimak. Selanjutnya ada Ibu Diah Sadiah alhamdulillah ikut bergabung menyimak. Hatur nuhun buat Ibu Diah Sadiah. Ada juga dari Bendungan Sumedang, Bapak Muliawan Suherman. Alhamdulillah hatur nuhun buat Bapak Muliawan di Sumedang. Alhamdulillah ikut bergabung dari Jalan Cikutra ini info dari Ibu Is Aisyah suaranya gak ada Ustad ah kita coba cek ada ya sekarang udah udah muncul lagi nih Alhamdulillah kayaknya tadi sempat mati ya tapi Alhamdulillah sekarang insya Allah sudah muncul kembali Eh kemudian ada dari Bapak Teddy Rustandi di Jamarhas. Alhamdulillah nih Pak Teddy eh, uh, ikut bergabung menyimak nih beserta keluarga ya. Kemudian ada juga Ibu Siti Hodijah, Ibu Idah di Cikdal, Cikadut Dalam nih ikut bergabung menyimak juga. Ada kemudian Pak Odang dari Jamaras ikut bergabung, alhamdulillah. Hatur buat Pak Odang di Jamaras nih. Ada juga Ibu Imas Rohaini. Bismillah, alhamdulillah tiasa menyimak, alhamdulillah. Hatur buat Ibu Imas Rohaini yang bergabung menyimak di layanan live streaming YouTube. Selanjutnya ada Bapak Aep Rukmana, Bismillah, kami tim security Ciswet Cinambo, siap menyimak, Jazakallah Khair, sehat terus, dan amin, amin, wa Khair. Hatun buat Bapak Aep Rukmana, sedang bertugas nih Pak Aep ya. Alhamdulillah, Hatun buat Pak Aep nih, sedang bertugas, tapi Alhamdulillah, Uh, ikut bergabung menyimak nih alhamdulillah kemudian ada juga ibu lelah jamilah di suka asih ya ikut bergabung menyimak juga di youtube selanjutnya ibu ois Kusmiyati di ujung berung nagrog nih, Alhamdulillah ikut bergabung juga dan ada Kang Aban dari Sumedang Mancok Sauna Alhamdulillah hatunuhun buat Kang Aban dari Sumedang Uh, kemudian ada juga Ibu Putri Hana Gustriana di Jamaras di Mahadabu Aziz ikut bergabung. Ada juga kemudian ini Ibu Mama Salamah nih di Sukarame ya Alhamdulillah Nuhun Salam juga buat Bapak Agus Kosasih nih buat uh, Ibu Mama Salamah ya yang ikut bergabung menyimak di live streaming YouTube. Kemudian ada juga Ibu Tati Suryaningsih nih Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ikut menyimak nih alhamdulillah. Kemudian e, masih di layanan live streaming YouTube ada Ibu Dokter Lina Karlina, alhamdulillah bisa ikut menyimak di layanan live streaming YouTube dari rumah Samara ya Ibu Dokter Lina Karlina. Ada juga Ibu Lina Herlian e, Ibu Lina Herlina nih alhamdulillah. Uh, beda sedikit ya tadi ibu dokter Lina Karlina ini ibu Lina Herlina nih Alhamdulillah bisa ikut bergabung. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah uh, dari Cilengkrang Sumedang bisa ikut bergabung menyimak semugi Ustadz sarang wargi-wargi di paparin syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin insyaallah. Hatur nuhun buat Ibu Lina Herlina di Sumedang yang ikut bergabung nih alhamdulillah. Hatur nuhun pidu anak. Kemudian ada juga Ibu Eti Rohaiti di Cilengkrang ujung Berung alhamdulillah ikut bergabung kalau tadi Ibu Lina Herlina Cilengkrangnya daerah Sumedang kalau Ibu Eti Rohayati Cilengkrangnya di ujung Berung nih alhamdulillah ikut bergabung menyimak kemudian Ibu Ningsih Rohadian ikut bergabung juga menyimak nih di layanan live streaming YouTube alhamdulillah kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khair untuk seluruh sahib jalan surga yang pada kesempatan hari ini dapat bergabung bersama kami Eh, baik, melalui layanan live streaming Facebook maupun layanan live streaming YouTube, ya, yang alhamdulillah tadi kita telah membahas juga beberapa keterangan yang ada di dalam kajian Kitab Riyadhus Solihin dan insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan kita sampaikan juga nih insya Allah sebentar lagi ya tinggal beberapa hari lagi kita meninggalkan bulan Zulqa'dah dan memasuki bulan Zulhijjah yang kita tahu bahwa di bulan Zulhijjah terdapat keutamaan khususnya di 10 hari pertama ketika kita memasuki bulan Zulhijjah yang bahkan Rasulullah menyampaikan sendiri di dalam keterangan hadisnya ma min ayyam al amalus solifiha ahab ilallah min hadhil ayyamul ashri. Jadi tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah melainkan hari yang sepuluh di awal permulaan bulan Zulhijjah ini. Yang artinya ketika kita melakukan amal kebaikan apapun itu, ya apapun itu yang merupakan amal kebaikan kita lakukan pada hari-hari tersebut maka itulah amalan yang juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang membedakan ketika Rasul ditanya oleh sahabat, Wala jihadun fisabilillah. Bagaimana dengan jihad di jalan Allah Wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, wala jihadun fisabilillah. Kecuali jihad di jalan Allah itu dilarang, karena kita tahu sudah pernah kita sampaikan bulan Zulhijjah itu termasuk ke dalam bulan haram, yang mana artinya pada bulan haram kita dilarang untuk berlaku zolim. Me, apa namanya e, berperang dan juga melukai diri sendiri atau melaku, melukai orang lain ya, artinya tidak boleh kita melakukan perbuatan zolim baik terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri dan tidak boleh dilakukannya peperangan pada bulan-bulan tersebut nah itu ya yang e, kita dapati keterangannya dan artinya ketika kita berkesempatan nanti untuk bisa memasuki 10 hari pertama di bulan Zulhijjah maka manfaatkan kesempatan yang kita miliki untuk kita memperbanyak amal-amal kebaikan ya dan nanti misalkan yang mau melaksanakan saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu dipersilahkan tidak menjadi permasalahan silahkan saja dan ada keterangan hadisnya yang juga mendukung terkait dengan dalil tersebut ada juga kemudian yang bisa kita laksanakan saum di tanggal 9 nya saja saum arafah itu pun ada keterangan dalil secara khususnya ataupun kita <tuh> melakukan amal-amal kebaikan lainnya yang juga tentunya telah dicontohkan itu silahkan yang pada intinya kita diperintahkan untuk mengerjakan amal baik dan sebisa mungkin kita hindari perkara-perkara yang bisa menimbulkan dosa karena begitu pun dengan dosa bukan hanya kebaikan saja yang nanti akan dilipat gandakan ketika seseorang melakukan perkara dosa pun bisa jadi Allah akan memberikan balasan yang lebih ya dibanding dengan bulan-bulan lain atau hari-hari lainnya jadi jaga dengan baik seperti itu amalan kita dan insya Allah mudah-mudahan kita pun bermunajat kepada Allah untuk senantiasa Allah memberikan perlindungan penjagaan kepada kita semua untuk kita dihindari dari hal-hal yang tidak diridoi olehnya seperti itu ya Alhamdulillah nih kemudian ada juga ibu Ningsih Rohadiani di layanan live streaming YouTube yang bergabung juga nih Alhamdulillah atau nohon buat ibu Ningsih Rohadian uh, ini ada pertanyaan Wah ini lumayan panjang ya dari Ibu Dokter Lina nih. Ustad pertanyaan di awal selanya. Assalamualaikum Ustadz tentang pembunuhan fitnah pada akhirnya kita harus belajar kembali tentang akhlak adab bergaul fikih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah untuk upaya pencegahan bagaimana sholat yang benar akan mencegah perbuatan yang munkar. Nah kalau makin banyak maksiat yang terjadi artinya bagaimana dengan kualitas sholatnya. Nah ini ya yang dipertanyakan sama Ibu Dokter Lina. Kemudian ini Bu Dokter mengajak para jemaah sama-sama untuk peduli karena aturan manusia seperti mengarah pada pembenaran-pembenaran nah, yang haram jadi halal dengan dalil ham ya jadi menghalalkan yang haram namun dengan dasar dalilnya itu karena adanya ham hak asasi manusia atau contoh lugasnya sekarang dimenarkan istilah safe abortion untuk kehamilan yang terjadi misal karena kasus perkosaan atau pernikahan sesama jenis atau tidak usah ada nama ayah dalam kakak untuk memudahkan sekolah anak hak anak belajar Misal kasus perceraian bukan memperbaiki komunikasi malah difasilitasi bagaimana menurut pendapat Ustadz? Nah ini yang tadi kita bahas juga ya dalam pembahasan kajian Kitab beradu solihin ini mengapa Imam An Nawawi sampai membuat bab khusus istihbab al uzlah kecintaan untuk kita itu al uzlah itu kan sama dengan kata muantazilah ya? yang kita tahu kalau Mu'tazilah itu kelompok yang memang eh, apa namanya kurang baiklah dalam hal ini ya. Namun al-'uzlah makna di sini adalah kita memisahkan diri, mengasingkan diri dari kondisi keadaan yang memang sudah terjadi yang kita sendiri pun ketika mencoba untuk eh, istilahnya memberikan pembenaran, meluruskan bisa jadi kita yang akan terbawa arus, bisa jadi kita yang akan apa namanya mendapatkan akibat yang lebih dari hal tersebut atau bisa jadi terancam keimanan kita. Nah, maka di dalam hal ini dari beberapa dalil yang kita sampaikan ada bentuk eh, apa namanya keutamaan dari kita mengasingkan diri namun tujuannya tadi untuk menyelamatkan agama, untuk kita mampu senantiasa tetap beribadah, untuk kita pun menjaga keimanan yang kita miliki. Nah, ini E, apa namanya keutamaan yang ada dalam hal ini. Kemudian tadi, e, apa namanya yang disampaikan oleh Dr. Lina kalina? Memang mesti dipertanyakan nih, bagaimana kualitas sholat yang memang dilakukan? Jangan kita pertanyakan orang lain, kita pertanyakan dulu diri kita sendiri saja. Bagaimana kualitas sholat kita? Yang mana bahwa sholat itu salah satu fungsinya itu adalah tanha anil fasya iwal munkar untuk menjauhkan kita dari perkara fasya dan juga munkar. Artinya ketika seseorang melaksanakan sholat, namun masih melakukan kedua perkara tersebut masih dipertanyakan bagaimana kualitas sholatnya seperti itu nah artinya apa jadi kan ini sebagai bentuk kita motivasi diri untuk terus meningkatkan kualitas diri kita meningkatkan kualitas ibadah kita untuk kita terus Mencapai menggapai derajat yang mulia di sisi Allah. Seperti itu, apa derajat yang mulia? Mutakin orang yang bertakwa, muhsinin orang yang ihsan. Seperti itu, nah, ini yang mesti kita uh, capai, ya. Kemudian tadi, adanya pembenaran terhadap hal-hal yang haram dengan dasar dari ilham, dan itu sudah mulai marak terjadi. Ini bagaimana, nah, kita? yang memiliki pemahaman terhadap agama, yang pertama ikhtiar kita untuk saling mengingatkan mesti kita lakukan e, apa namanya, sebagaimana di dalam keterangan yang lainnya kan, ketika kita melihat sebuah kemungkaran, maka perbaiki dengan apa yang kita miliki, dengan usaha yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak memiliki jabatan ya maka dengan perkataan kita kalau tidak bisa dengan perkataan maka kita doakan kita menjaga diri dari perkara tersebut namun dalam hal ini disampaikan oleh Rasul ada aful iman selemah-lemahnya iman maka kita upayakan dulu dengan dua cara yang pertama dengan jabatan dengan posisi yang kita miliki atau dengan perkataan yang bisa kita utarakan kepada orang tersebut. Adapun hasilnya nanti bagaimana, responnya nanti bagaimana, kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah menunaikan terlebih dahulu kewajiban kita untuk saling mengingatkan antar satu sama lainnya. Nah, kemudian setelah kita dimisalkan kalau ibu dokter mungkin bisa dengan cara adanya e, menyampaikan melalui penyuluhan-penyuluhan, melalui komunitas-komunitas yang ada, ketika kita sudah ikhtiar, kita istilahnya e, menyampaikan hal ini tidak benar, ini hal yang tepatnya, ini perkara yang harus ditinggalkan, ini yang baiknya seperti ini sudah dilakukan, sudah disampaikan. Namun ternyata kondisi keadaan memang sudah menuntut atau sudah terbiasa melakukan hal tersebut, sehingga malah kita yang dianggap sebagai orang yang asing, maka disinilah waktu kita untuk kita selamatkan orang-orang yang memang berada di lingkungan kita, orang-orang yang masih memiliki hubungan dengan kita, ya baik itu kerabat, anak keturunan, ataupun saudara, ataupun teman dekat, untuk kita selamatkan mereka terlebih dahulu. Seperti itu, jadi kita istilahnya uh, mundur sedikit untuk kita nanti maju lebih ke depannya lagi, seperti itu, dalam hal ini, sebagaimana tadi. Artinya, dalam hal ini, rasul pun sudah memberikan peringatan kepada kita untuk kita harus lebih berhati-hati dalam menghadapi zaman yang akan datang, seperti itu dengan munculnya banyak fitnah, dengan hal-hal yang dianggap benar. Padahal, itu perkara yang tidak baik dalam urusan agama. Nah, inilah kita harus benar-benar mempersiapkan segala halnya, persiapan kita dari segi keimanan, dari segi apa namanya. Pemahaman kita terhadap perkara agama dan juga hal-hal lainnya seperti itu. Jadi, eh, memang kalau melihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dokter, ya, seperti contoh tadi, ya, abortion ini memang seperti yang dibenarkan. Namun, tentu ini merupakan hal-hal yang akan besar akibatnya di pandangan agama Islam seperti itu. Nah, untuk yang mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang yang kita cintai, anak keturunan kita, Allah lindungi, Allah jauhkan dari hal-hal yang memang ini bisa merusak agama dan juga keimanan kita semua seperti itu. Jadi, untuk uh, pendapat dari saya pribadi, kita kembali bahwa yang menjadi tuntunan kita adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah yang bahkan kalau kita perdalam kembali bab ini, bab istih, bab al-uzlah, kecintaan kita untuk mengasingkan diri. Ini akan banyak sekali uh, pembelajaran yang bisa kita dapatkan, bukan hanya semata-mata kita mengasingkan diri karena ingin kita dianggap sebagai orang yang eksklusif, bukan. Namun tujuannya adalah mulia untuk kita menjaga diri, menjaga agama, menjaga keturunan dan juga hal-hal yang menyelamatkan kita dari urusan dunia ini untuk menuju kebaikan di urusan akhirat nanti. Dan banyak sekali hikmah nanti yang bisa kita dapatkan dari keterangan-keterangan dalil yang ada. Artinya apa? Berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Allahus Somad. Gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu ya. Maka insya Allah Meskipun tadi ya kaki tongil muslim fitnah yang timbul itu seperti gelap bulitannya malam hari yang kita akan kesulitan untuk membedakan mana hak Mana batil seperti itu Mana halal, mana haram Namun dengan adanya aturan yang bisa kita pegang Yang membentengi diri kita Insya Allah kita harus yakin Allah pasti akan membukakan jalan kebaikan bagi kita Allah pasti akan menuntun kita untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi Amin insya Allah Nah itu barangkali eh, Apa namanya eh, Dari pertanyaan yang tadi ya Dan ini pun sebagai pengingat buat kita semua nih Dari Ibu Dr. Lina Kalina ya terkait dengan tadi uh, apa namanya uh, kualitas ibadah kita yang mesti kita tingkatkan, kemudian yang kedua banyaknya atau maraknya ya hal-hal yang memang terjadi saat ini kaum-kaum uh, dahulu yang ada di masa-masa Nabi terdahulu saat ini sudah mulai timbul muncul kembali yang artinya kita harus benar-benar menjaga diri menjaga anak keturunan kita dalam hal ini seperti itu nah itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan Allahualam mubin ya dan insyaallah kita lanjutkan kajian kita Insyaallah di hari selasa besok Ditemani oleh al Aziz Dalam kajian tafsir Al-Quran Di jam yang sama dari mulai pukul 5 Hingga pukul 6 Dan insyaallah mudah-mudahan Apa yang sudah kita bahas tadi Bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua Dan kita akhiri acara Jalan Surga Di kesempatan pagi hari ini Syukron ala husni istimaikum Terima kasih banyak atas atensi yang Sohi berikan pada kesempatan pagi hari ini Kita tutup dengan doa robbana atina fidunya hasana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh